kita klik titik koma. Sekarang saya ingin mengambil kata my love. My love di sini ada 6 huruf. Maka kita klik angka 6, enter. Terakhir, sama dengan left, buka kurung. Kita klik data you is my first love, titik koma. Sekarang saya ingin mengambil kata you. You di sini ada 3 huruf. Maka kita klik angka 3, enter. Nah, inilah fungsi dari rumus left, yaitu mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dari urutan kiri ke kanan. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita pindah ke sheet selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang rumus rect pada Excel, di mana rumus rect ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kanan ke kiri. Nah, kita langsung ke rumusnya aja. RIGHT, buka kurung. Kita klik data Evita Mala, titik koma. Sekarang saya ingin mengambil kata Mala. Di sini, Mala ada 4 huruf. Maka kita klik angka 4. Mala udah selesai, enter. Nah, inilah fungsi rect. Kita akan mengambil kata dari kanan, bukan dari kiri. Kalau left itu dari kiri, kalau rect itu dari kanan. Nah, kita coba lagi ya. Sama dengan rect, buka kurung, Samsul Arifin, kita klik titik koma. Di sini saya ingin mengambil kata Arifin. Arifin di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 6 huruf. Maka kita klik angka 6, enter. Kita coba lagi RIGHT, buka kurung, kita klik datanya, titik koma. Sekarang saya ingin mengambil kata EFSA. EFSA di sini ada 4 huruf. Maka kita klik angka 4, enter. Kita coba lagi RIGHT, buka kurung, klik titik koma. Saya ingin mengambil kata Sule. Sule di sini ada 4 huruf. Maka kita klik angka 4, enter. Kita ulangi lagi RIGHT, buka kurung, kita klik titik koma. Saya ingin mengambil kata malaikat. Malaikat di sini ada berapa huruf ya? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 huruf. Maka kita klik angka 8, enter. Nah, inilah fungsi dari rumus rect. Kalau kalian sudah paham, kita pindah ke sheet selanjutnya aja. Di sini kita akan membahas rumus MID pada Excel, di mana fungsi dari rumus Excel MID adalah untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari karakter mulai dari urutan keberapa dan berapa karakter yang akan kita ambil. Nah, kita langsung ke rumusnya aja. MID, buka kurung, kita klik datanya, titik koma. Nah, misalkan saya ingin mengambil kata Tama. Kita hitung huruf T ada di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Ada di urutan keempat. Lalu berapa huruf yang akan kita ambil? Di sini berhubung saya ingin mengambil kata Tama dan di sini ada 4 huruf, maka kita klik angka 4, enter. Nah, seperti itu. Kita coba lagi sama dengan MID, buka kurung. Sekarang saya ingin mengambil kata Sul. Kita klik terlebih dahulu titik koma, kita hitung Sul ada di urutan berapa huruf S-nya? 1, 2, 3, 4. Ada di urutan keempat. Terus berapa kata yang akan kita ambil? Karena Sul cuma ada 3 huruf, maka kita klik angka 3, enter. Kita coba lagi MID, buka kurung, kita klik titik koma. Terus kita hitung. Sekarang saya ingin mengambil angka 1996. Angka 1 ada di urutan keberapa ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5 ada di urutan kelima. Dan 1996 ada 4 angka. Kita klik angka 4, enter. Nah, itulah fungsi dari rumus MID. Sekarang kita pindah ke rumus selanjutnya ya. Oh, kalian sudah paham kan maksud dari rumus MID ini? Oke, kita langsung aja ke bab selanjutnya. Ke sheet selanjutnya.